Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Main Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya bermain game Ultraman Legend of Heroes, dan di kesempatan kali ini saya akan push rank lagi ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan tim monster ya. Di sini ada si Leukosit, dia sudah level 80. Terus ada Krikyobon yang Queen ya, ini yang juga level 75. Terus ada si Akbelial nih ya, dia juga sudah level 75. Oke, dan di sini battle point saya ya turun banyak ya, turun drastis ke 1.480-an. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tes aja tim ini apakah mampu bersaing di kualifikasi rank diamond ya. Oke, langsung saja kita let's go. Oke, di sini kita sudah ranking 25 ya. Sebenarnya ini kalau kita fokus menggunakan tim utama pasti bisa lah untuk masuk ke 20 besar. Tapi nggak apa-apa, kita main-main aja. Yang penting posisi kita setidaknya sudah cukup aman ya. Dan ini masih ada waktu 3 hari lah untuk ke akhir dari kualifikasi minggu ini ya. Oke, kita cek lagi ya di 10 besar. Oke, Propandu AT, MHAU 11, Nasias, Hasibridu, Sitkol, Sibumi, Inyoniku, Trianto 17, Galaxy 02, dan Max 97 ya. Mantap-mantap mereka ya. Oke, langsung saja kita lanjut aja ya. Oke, di sini kita tetap coba cari tim yang poinnya banyak dulu ya. Kita coba cari dulu, kalau nggak ada ya tadi ya, ntar ini 14 ya, Haikal tadi 14. Oke, kayaknya paling tinggi bro Haikal ya. Tuh, mana tadi? Aduh, kalau nggak ada ya bro Al Zaiden tadi ya. Oke, bro Haikal. Oke, lumayan poinnya 14 ya. Kita sapa langsung ya. Di sini saya menggunakan tim baru saya ya, tim monster ya. Ini coba-coba aja biar ada sedikit perubahan ya, biar kalian nggak bosen melihat si grup Taiga dan Zerobion ya. Dan di sini saya juga akan mencoba ya lebih mendalami karakter-karakter lain ya. Oke, dimanakah saya ini? Oh, duh, kena dikit. Oke, langsung kita skill 2. Mantap ya. Oke, kita langsung skill 3 ya, bombardir langsung ya. Kita skill 4 ini, kita kamehame dari atas. Oke, nggak kena ya, kita sedot aja. Kalau nggak kena kita sedot teman-teman ya. Ini sebenarnya cocok kalau jika kita nyawanya sudah hampir mati ya. Ini bisa kita sedot, tapi sayang juga meleset. Oke, kita langsung tembak aja dengan meriemnya. Mantap ya. Maaf bro Haikal, maaf ya. Oke, kita kamehame lagi dari atas. Semoga kita tidak dibekukan. Oke, legendnya masih cukup kuat. Oke, kita langsung skill 3 aja. Bung 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 bung. Meleset semua dan kita malah dibekukan ya. Oke, kita skill 2 aja, kita cambuk-cambuk. Oke. Bung bung bung. Kita cambuk lagi. Oh, udah meninggal dia ya. Maaf bro Haikal. Oke ya, cukup ngeri ya Leukosit ya. Dia walaupun ya bukan walaupun ya, dia memang sudah rank SS ya, tapi bisa dikatakan dia cukup mudah ya, cukup gratisan lah karena bisa ditukar. Tapi zaman dulu ya bisa ditukar dengan fragmen pelangi ya, tapi kalau sekarang sih kayaknya sudah nggak bisa menggunakan fragmen pelangi ya. Oke, kita cari lagi. Oke, bro Dragon YT ya, ini ternyata akun keduanya ya, tapi cukup baby juga karena ada si Dark Op juga sudah cukup kuat ini ya.
tapi sangat jauh jika dibandingkan dengan akun yang pertamanya ya. Akun pertamanya itu sadis sekali, kuat banget ya pokoknya, apalagi dark opnya ya. Oke, kita langsung aja skill 3 ini, semoga langsung meninggal. Dung 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 dung. Oke, mantap ya. Maaf ya, skill 3 nya itu the best ya. Skill ketiganya itu hampir kayak bumerangnya si Taiga ya. Itu selain tembakannya beruntun banyak dan juga bisa hampir bisa dikatakan pasti kena ya, ada yang kena lah. Oke, sama-sama terbangnya, mantap. Tembak aja langsung, dung 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 dung, mantap jiwa ya. Ini Grigobon ini tidak dapat kebagian ya. Untuk tim Kaiju ini sebenarnya saya masih, kalau untuk yang Aquilial masih meragukan ya kuatannya di sini, tapi saya nggak punya lagi karakter lain di bagian monster ya, saya nggak punya. Oke, ini kita sapa aja Bro Peter Parker ya. Ini Bro Peter Parker juga cukup kuat ya, tapi biasanya bisa kita kalahkan dengan tim inti ya, tapi kali ini kita menggunakan tim monster, tim Kaiju ya. Ini apakah kita bisa melawannya dengan mudah, apa kitakah yang akan dikalahkan dengan mudah ya. Oke, langsung kita skill 3 aja, dong 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 dong, leset ya, nggak ada yang kena ya. Sakit banget sih. Oke, sedikit lagi yuk, kita dibikin pusing bro. Oke, tembak aja, dong 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 dong. Oke, habis ini kita sedot ya, habis ini kita sedot biar nyawa kita penuh lagi. Ini Taiganya mumpung nyawanya masih penuh. Oke, langsung penuh lagi ya, maaf ya. Oke, sedot langsung ya, Taiganya meninggalkah. Oke, langsung Hirobion, jangan kasih kesempatan ya. Parah ya, top marco top ya si Leukosit. Tapi jika ini dimainkan manual ya, kalau dimainkan secara auto Leukosit memang kuat ya, tapi tidak sekuat jika dimainkan secara manual ya. Parah sekali kalau secara manual ya. Oke bro Omazio, kita langsung sapa aja. Waduh, kita sapa dengan tim baru ya, tim Kaiju nih ya. Ini udah gaya-gaya ternyata nanti kalah ya, malu ya. Gak apa-apa ya, kita main-main saja. Untuk poinnya kita sudah cukup aman, tinggal sekarang cari-cari musuh yang seru ya. Oke, kita langsung tembak aja, bung 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 bung. Gak ada yang kena ya, ini legendnya sudah di depan, kita nembaknya belakang ya. Waduh, oke, kita kamehame dari atas langsung. Gak ada yang kena, ini legendnya rasa si siapa namanya, Belial Atro ya. Waduh, oke, kita legakan aja. Oke, kami hamil lagi dari atas, semoga kena. Gila, ini saya beku di atas nih ya, parah ya, beku di atas. Waduh, dibekukan lagi sih, ini parah sih. Tembak aja. Oke, sudah mati. Oke, Belialnya kita langsung kamehame dari atas. Kena. Mantap ya, kita cambuk lagi. Tembak aja lagi. Tembakan beruntun, jangan kabur. Oke, nggak kena, kita cambuk lagi. Kita langsung ke atas dan kamehame. Oke, di Taiganya yang kena, kamehame. Oke, kita cambuk lagi. Kalau berani mendekat sini, oke, langsung kita. Gila. Kita menang dengan cukup mudah ya tadi ya. Gila sih. Leukosit gitu loh. Oke. Kita coba cari lagi yang oke, Bro Horkalting ya. Oke, kita sapa langsung. Lumayan poinnya 18. Mohon maaf ya buat teman-teman yang tadi pas muncul tidak saya lawan ya, karena
poinnya masih cukup kecil ya, jadi kita fokus di poin dulu juga ya. Kalau menang kita kan bisa nembus ke rank 20 ya. Kalau kalah tapi nggak ada masalah. Oke, kita langsung. Kita dihajar nih sama Bruhartalting yang ngeri juga ini. Waduh. Oke, ini ya parah ya si siapa namanya? Jugglernya ya. Dia bikin kita pusing ya. Oke, kita sedot aja ya nyawanya ya. Bikin kita pusing, kita sedot nyawanya ini juga. Kita sedot aja ya. Oke, hidup lagi kah? Oke, langsung kita kamehame ya, meriem ya, mati kau. Mantap. Mungkin nanti untuk Zero Bionnya akan saya ganti dengan Leukosit ya, kalau memang kita kembali ke tim inti ya. Ini parah sih Leukosit ya. Oke, kita coba cari lagi. Oke, Bro Sabrinur, langsung kita sapa ya, poin 21. Nggak usah mikir-mikir ya, langsung kita hajar ya. Oh, bukan dihajar ya, kita sapa teman-teman. Kita sapa karena sebagai penonton setia atau juga subscriber dari Mega Man Channel ini ya. Oke, mantap jiwa. Langsung gila sih ini. Ini sih dibabat habis ya. Gila. Ini nggak ada 10 detik, bro. Parah ya. Ini coba harus bertemu dengan tim-tim yang lebih gigi lagi sih ini. Oke, kita coba cari dulu yang poinnya lebih tinggi dari 15. Bro Omaio tadi 15 ya. Tapi sudah saya lawan Hercule King sudah. Oke, waduh, nggak bisa ini. Ini yang lama ya, tadi juga sudah salah lawan. Oke, Bro Omaio aja kita beri kesempatan kedua ya. Waduh, kesempatan kedua untuk mengalahkan tim Mega Man ya, dengan tim barunya si Leukosit. Oke, tapi ini tadi termasuknya beberapa kali pertarungan itu yang paling kuat adalah Bro Omaio ya. Dia sangat gigih sekali timnya tadi. Ini juga kita juga masih merasakan kekuatan dari legendnya ini ya. Ini selain tingkat effect-nya cukup tinggi ya, kita jarang sekali serangan kita kena ya. Ini miss terus, mantap sekali. Oke, kita cambuk aja lagi, deng. Oke, selesai. Oke, kita sedot aja ya. Oke, mana kau? Kita sedot, mantap juga ya. Nyawa kita balik lagi. Musuh berkurang banyak ya. Parah ini Leukosit nih. Oke, kita cambuk aja langsung. Mantap juga ya. Oke, Taiganya kita langsung kamehameha. Gak kena. Kita langsung bumerang aja pas. Oke, dikit lagi cambuk lagi. Oke, kamehame lagi. Kenakah kau? Iya, mantap. Oke, tadi Bro Sabrinur ya lumayan ya, 17 tadi. Aduh, siapa lagi nih? Oke, Bro Sabrinur lagi ya. Ini agak kacau ya, kita jarang ketemu dengan tim-tim baru ya. Hanya tim-tim ini berputar-putar terus ya. Oke, Gekubon win ya, kita langsung tembak aja, jangan kasih ampun, jangan beri kesempatan dia menyerang kita satu serangan pun. Gila ya, kita cukup terluka parah ya dengan itu skillnya si Ultraman Ginga ya. Wah, mantap jiwa.
Oke, ini sih cepat sekali ya, 10 detik selesai ya. Oke, Omi-chan, kita lewati dulu ya, karena kita juga cari poin juga, bro. Ini sih ya, karena masih kecil banget ya nyawanya. Oke, kita langsung sama Bro Sunjiro. Oke. Poinnya lumayan ya, jadi kita langsung sapa aja, nggak perlu mikir-mikir ya. Oke, kita langsung dihadapkan dengan Taiga. Iya, kita langsung aja skill 3, tembak 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 nggak kena, kita cambuk 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 nggak kena, kita langsung skill 1 dulu, samber samber samber, del 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 del, lumayan kita kamehame dari atas. Oke, sambil menunggu skill ultinya penuh dan langsung kita sedot ya, nyawa kita penuh lagi ya. Ini sih mantap jiwa. Oke, ini Ultraman Jeep final formnya kita sedot juga, mantap. Kita langsung tembak aja, nggak perlu lama-lama. Oke, cambuk cambuk cambuk. Oke, kita kamehame. Sebenarnya cukup bagus ya, apa namanya, pertahanannya ya, tapi memang cukup empuk juga sih. Efeknya yang bagus ya, efeknya cukup bagus, tapi begitu kena ya empuk sekali ya. Oke, ini leukosit ketemu dengan leukosit ya, ini sedot-sedotan ini. Oke, kita yang nyedot ya, mantap jiwa. Oke, masih satu lagi ya, kita coba cari-cari dulu. Oke, 8 Sabinot 13. Oke, masih Sunjiro ya, 18. Aduh, oke lah, terpaksa kita sapa lagi aja Bro Sunjiro ya. Semoga nanti di part kedua bisa ketemu dengan tim-tim lain, tim para subscriber dan penonton setia di Mega Man Channel ya. Semoga bisa merasakan semua tim baru dari tim Mega Man ini ya. Oke, oke, kita tembak aja nih, bahaya ini. Taiganya memang bosen biru ini, taiganya sadis sekali sih. Kita campuk-campuk aja, kita kamehame dari atas. Semoga kita masih ada waktu untuk menyedot lagi nyawanya ya. Oke, skill ininya sudah aktif. Oke, kita langsung sedot aja. Penuh lagi itu. Kita kamehame lagi sambil kita tunggu lagi ya, cooldownnya selesai untuk skill ultinya ya. Kita tembak aja dari jarak jauh, pas, mantap. Leukosit yang kita cambuk, leukosit versus leukosit ya. Iya, mau ulti dari atas. Oke, kita turuti ulti dari atas juga ya. Tung 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 tung. Oke, kita cambuk-cambuk dulu. Oke, dan akhirnya kita tembak aja ya. Aduh. Wah. Oke, kita langsung sembur aja ini. Waduh, dia terbang ya. Oke. Mana ini dia? Kita sembur. Mantap. Oke. Ya, habis ya. Pertarungan kita sudah habis dan kita cek, ya mantap ya. Kita sudah ranking 18 ya, walaupun menggunakan tim baru, tim para monster ya, yang tentu saja tingkatannya masih jauh di bawah dengan tim utama saya ya, tapi sangatlah gigih karena menang terus ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.